Awesome School Fest 2024 dari Mens Biore ini menurut kami ajang yang sangat penting untuk mewadahi kreativitas terutama bermusik anak-anak SMA. Dan ini acara kreatif sekali, acara yang bermanfaat dan bisa jadi ajang silaturahmi antar SMA. Jadi nggak ada tuh tawuran-tawuran, timpukan pakai batu tuh nggak ada. Jadi mereka semuanya berkesenian di sini. Keren sekali. Wah, bagus banget. Potensinya sih udah sama kayak profesional biasa. Dan udah bisa bikin goyang, udah profesional lah mereka sih. Dan menghibur, menghibur gitu. Pendapat gue tentang Awesome School Fest Mens Biore ini. Dan ini kan Mens Biore School Fest itu pertama kali mengadakan acara untuk anak-anak SMA yang bisa mengembangkan talenta dia, mereka dengan bermusik. Jadi gue, ini salah satu wadah yang bagus banget untuk anak-anak muda untuk terus mengembangkan talenta dia di musik. Dan ya semoga ini akan terus berlanjut dan bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya. Saya sebenarnya juga gak nyangka mereka ini passionate banget atas apa yang mereka kerjakan. Jadi semua yang mereka tampilkan hari ini kita bisa lihat bahwa itu mereka memang datang dari hati mereka. Mereka bisa perform dengan totalitas dan auranya juga sangat positif sekali. Dan itu kelihatan juga dari Kak Enda dan Rezanya juga sangat happy banget kerja ini. Dan kita pun yang ikut di sini juga kita merasakan antusiasme yang luar biasa dari mereka. Tentunya perasaan kita seneng banget karena gak expect juga mungkin Mens Biore bakal datang dan kita ngerasa dihargain banget sama Mens Biore. Memang saat terpilih jujur agak kaget sih, apalagi sampai bisa dapat opportunity ketemu Kak Enda dan Kak Resa tadi. Kami itu nanya ke Kak Enda sama Kak Resa caranya bikin lagu yang enak, kita dapat notasi yang enak, cara bikin yang lirik yang enak itu gimana sih, itu salah satunya.